أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تخشوا الناس واخشوني. الله جل جلاله mengatakan, berfirman di dalam kitab yang mulia, maka janganlah takut kepada manusia, takutlah kepada aku, kata Allah. Apa maksud daripada hakikat ayat tersebut? Takut kepada atasan sering kita lakukan, tapi tidak takut kepada Tuhan. Anak-anak kita yang terjerumus ke dalam narkoba, sebab utamanya adalah ketiadaan adanya perasaan takut kepada Allah. Kalaulah saja kita sebagai orang tua takut kepada Allah, maka kita tidak akan membiarkan anak-anak kita terjerumus ke dalam lembah maksiat kepada Allah. Kalaulah saja seorang ibu takut kepada Allah, maka tidak akan memberikan jalan kemudahan untuk anak-anaknya masuk ke dalam lembah yang nista. Kalaulah saja suami takut kepada Allah, maka tidak akan ada lagi suami yang zalim kepada istrinya. Kalau istri takut kepada Allah, maka tidak akan ada lagi istri yang membangkang suaminya. Kalau anak-anak kita takut kepada Allah, maka tidak akan ada lagi anak-anak kita yang berhak kepada kita. Kalau pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada lagi pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kalau orang kaya takut kepada Allah, tidak akan ada lagi orang kaya yang pelit yang menyimpan hartanya untuk kepentingan pribadinya. Kalau ulama takut kepada Allah, maka ulama tersebut tidak berani memanipulasi fatwa ilmunya. Maka apabila hamba Allah secara umum takut kepada Allah, tidak akan ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam jalan kehidupannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah wa atabarakumullah. Kita doakan mudah-mudahan generasi kita, pemuda dan pemudi kita, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah narkoba. Narkoba, nar itu kalau di dalam artikan bahasa Arab adalah api, kurba itu dalam bahasa Arab adalah gelas. Maka apabila ada pemuda-pemudi mengkonsumsi narkoba, maka layaknya dia meminum api dalam gelas. Na'udzubillahi min dzalik. Kalaulah kita berkaca kepada rumah sakit jiwa, berapa banyak orang yang sakit jiwa ingin sembuh dari penyakitnya. Toh kenapa pemuda-pemudi malah menjerumuskan jiwanya rusak, dirusak dan disengajakan untuk hancur dalam lembah yang sangat mengkhawatirkan kepada jalan hidupnya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua anak kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa anak-anak kita dan generasi kita, dosa keluarga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan Allah jadikan kesucian Ramadan untuk terus kita pertahankan atas taufiknya Allah. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang yang terus mensucikan dirinya. Sucikanlah diri kita dengan terus taubat kepada Allah, dengan rujuk kepada Allah. Sungguh Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sungguh Allah tidak pernah bosan menerima taubat hambanya sampai hambanya bosan melakukan maksiat kepadanya.